الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Islam itu cara hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebetulnya untuk membantu manusia supaya dia tahu cara hidup. Jadi sebetulnya manusia ini kan butuh panduan. Allah beri akal supaya dia bisa mencerna panduan itu. Karena yang menciptakan manusia kan Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Ini semua milik Allah. Maka ya benar kalau Allah yang menurunkan panduan itu. Nah, itulah Islam. Jadi Islam ini kebutuhan pokok manusia. Seperti seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan kan ada pemiliknya, itu bos. Maka bos menurunkan panduan-panduan untuk cara kerja karyawan supaya para karyawan ini bekerja sesuai dengan keinginan bos. Nah, sama Islam ini panduan hidup supaya manusia ini hidup tidak ngarang sendiri. Dia ikut panduan sehingga dia hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Cara berkeluarga, cara beribadah, cara mengelola kekayaan Allah, ini semua namanya Islam. Nah, supaya manusia punya pegangan, Allah turunkan panduan itu berupa kitab suci. Inilah Al-Quran. Supaya mudah kita memahami Al-Quran, Allah pilih dari kalangan manusia, dipilih sebagai Rasul, itulah Nabi. Maksudnya apa? Supaya kita kalau ingin mengamalkan Al-Quran, ada contoh hidupnya. Jadi Nabi ini adalah personifikasi dari Quran. Karena itu ketika Nabi tampil, maka seluruh akhlaknya adalah penjelasan dari Quran. Itulah mengapa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ketika ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibunda Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Al-Qur'an. Jadi perpaduan antara Qur'an dan hidupnya Rasulullah SAW, inilah dia Islam. Semuanya isinya apa? Cara hidup. Cara kita makan, cara kita tidur, cara kita bangun, cara kita sholat, cara kita beribadah kepada Allah, cara kita mengelola kehidupan, ekonomi, politik, semua itu ada dalam Islam. Mengapa turunkan Islam? Supaya orang tidak bingung. Dulu bertahun-tahun manusia mencari bagaimana cara hidup, mau kemana setelah ini. Muncullah para filosof. Ujung-ujungnya mereka juga tidak menemukan kebenaran itu. Semua mereka mentok bahwa ada kekuatan di atas kekuatan manusia. There is a power beyond the universe. Tetapi mereka tidak bisa memastikan kekuatan apa itu. Al-Quran turun menjelaskan bahwa Allah lah yang paling berkuasa di alam semesta ini. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah segala kekuasaan. Allah bisa berbuat apa saja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah yang punya semua kerajaan. Allah yang memberikan kerajaan pada seseorang. Allah juga yang mencabut kekuasaan dari seseorang. Allah yang mengangkat seseorang menjadi mulia.
Allah juga yang menurunkan dia dari kemuliaan menjadi sehina-hinanya. Semua terserah Allah. Fa'alun lima yuri. Jadi memang adanya Islam ini kehendak Allah supaya manusia tidak bingung-bingung. Kita tinggal ikut. Nah, para ulama hadir untuk menggali semua itu menjadi sebuah sistem kehidupan. Maka ulama fikih berhasil menyusun cara mentaati Allah. Cara mengelola kehidupan seperti yang Allah inginkan. Dari Quran maupun dari kehidupan Rasulullah SAW. Itulah fikih. Ada bab toharah, bab bersuci. Ada bab ibadah, bab cara beribadah. Ada bab muamalah, cara bermuamalah. Di situ ada ilmu ekonomi, ilmu keluarga dan seterusnya. Bahkan di situ ada cara mengelola kehidupan, baik kehidupan keluarga maupun kehidupan negara. Semua ada aturannya. Jadi itulah Islam. Jadi sebetulnya Islam ini untuk kemaslahatan manusia. Supaya manusia bahagia. Supaya manusia punya pijakan dan pegangan. Itu sebenarnya Islam. Gak ada dalam Islam namanya kekerasan, ancaman. Gak ada. Gak pernah mengajar itu. Ya kalaupun ada ayat-ayat atau Quran atau hadis yang berbunyi misalnya perang dan sebagainya, itu kalau diserang. Ya kalau diserang ya siapapun ya akan membela dirinya. Tikus diserang, dia menyerang. Seperti itu. Kucing diserang, dia menyerang juga. Itu manusiawi dan itu adalah tabiat kemakhlukan Allah ciptakan seperti itu. Kalau membuat kerusakan, tidak ada ajaran seperti itu. Bahkan Allah mengancam kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan, kezaliman, bahwa mereka diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hakikat Islam sebenarnya. Maka selama ini banyak kesalahpahaman sehingga Islam ini distigma seakan-akan sebuah agama yang menakutkan, mengancam kemanusiaan, merusak kehidupan. Tidak ada. Justru kalau seandainya semua manusia ikut Islam, maka semuanya akan damai. Jadi kedamaian itulah namanya Islam. Assalam. Karena itu setiap orang Islam diajarkan Assalamualaikum. Keselamatan untuk Anda. Kata Nabi, kalau kamu bertemu dengan saudara kamu, afsus salam bainakum. Ucapkan salam. Kalau kita sholat, kita selesai sholat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahwa intinya damai, damai, damai. Sungguh salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam ini mengancam. Itu salah. Tidak pernah ada ajaran dalam Islam. Ancaman yang ada adalah kedamaian. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Suki Al-Bukhuri. Kayaknya Ustadz Suki lebih tinggi ya Ustadznya. Masya Allah. Saya kelihatan kepalanya insya Allah. Lebih. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insya Allah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri du'afa. Dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman, mari kita bersama. Bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Qur'an, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Mewujudkan cita-cita mulia beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, insya Allah. Terima kasih semua teman-teman Suzuki atas dukungannya. Jazakallah khair. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.